Halo, ini Audio Shopindo, tempat di mana untuk servis headphone dan earphone kesayangan Anda sekalian. Ya, mau bahas sekarang tentang Bluetooth earphone. Ya, ini kita kedatangan salah satu produk dari Nakamichi. Oh, ini adalah Nakamichi Elite X1, kiriman dari salah satu user kita yang ada problem dengan baterainya, nggak ngecas. Oke. Ya, ini barangnya. Ini Nakamichi Elite X1. Mana dia? Nakamichi. Kelihatan nggak sih? Ya, pokoknya ini Nakamichi Elite X1. Ya, ini controllernya. Ya, sepanjang saya udah ngetesnya, ini earphone suaranya oke banget, sangat ringan, bentuknya simple, ya bentuknya simple banget. Dan satu lagi, ini desain dari earphone-nya unik ya, cakep banget bentuknya, ya. Ya, ini untuk pemakaiannya. Nah, dia seperti ini, jadi masuk ke dalam telinga kita. Nah, ini yang jendolan ini bulatnya ini nempel ke sini. Jadi cocok banget sih sebenarnya untuk lari. Tapi sekali lagi, jangan lari dari kenyataan. Ya. Untuk oh ya, ketika saya dengerin ini musik terus kita di volumenya dinaikin gitu ya. Dia ada keterangan tuh, volume maksimum. Kurang lebih kayak gitulah. Ya. Nah, untuk ini tombol volume up, ini tombol untuk volume down. Kalau kita mau nyalain, pencet yang bagian ini nih, yang bulat. Misalnya ditahan kayak gini. Ntar, nah, ini dia langsung nyala, ya. Tapi kalau misalnya mau P ini kita matiin dulu. Nah, kalau misalnya mau pairing, tahan lama aja. Yang ini ditahan lama, lalu dia nggak terjadi apa-apa. Sorry, salah pencet. Ya, ini ditahan lama. Nanti dia akan, oh, no, tuh, seperti itu. Ngeblinking merah, biru, merah, biru, merah, biru. Ya, kalau kita mau matiin, ya matiin aja, tahan. Nah, oke, dia mati. Ya, ini kualitas suaranya bagus. Saya suka sih. Desainnya juga oke. Ya. Kalau selama saya lihat nih bahan kabelnya sih bagus punya. Dia nggak gampang letek. Dan bagian jeroan ininya juga bagus. Simple banget. Ini tempat untuk ngecasnya nih. Mana dia? Tempat untuk charging. Ya, ini tempat untuk charging. Yes. Problemnya adalah hanya satu, ya baterainya dia nggak ngecas, nggak ngisi sih. Jadi setelah saya cek, ternyata memang voltase dari baterainya itu nggak sampai 0, sekian volt. Jadi kita ganti baterainya. Jadi jangan khawatir kalau Anda yang punya Nakamichi Elite X1, kita sementara ini punya baterainya dia. Kayaknya cukup sekian. Ini simple banget, kita suka, saya suka. Modelnya keren, suaranya bagus, harganya googling aja. Ya. Seperti biasa, kalau misalnya Anda ada problem dengan headphone atau earphone, kabel atau Bluetooth kesayangan Anda, silahkan kirimkan di sini alamatnya. Ya, kita akan gerak cepat untuk merespon setiap pertanyaan-pertanyaan Anda, ya. Selama pertanyaannya masih nggak menyimpang, kita akan terus jawab. Tapi kalau sudah bertanya terus dan kita jawab nanya lagi, ya kita abaikan. Kenapa? Berarti ya tidak memperhatikan percakapan orang gitu. Iya, terima kasih. Ini Audio Shopindo, tolong share dan subscribe channel YouTube kita. Kenapa? Karena Indonesia tetap jaya.